ada pelanggaran pasal atau pidana apa di dalamnya, Mbak? Seperti yang saya tadi jelaskan, kami tidak bisa memutuskan, tapi yang jelas cyberbullying yang nomor satunya seperti itu. Dan perbuatan tidak menyenangkan sih, karena Menteri Terawan adalah pejabat negara. Yang membuat saya sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu marah adalah Menteri ini adalah representasi Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi ini adalah kami, relawannya. Jadi apapun yang terjadi dengan Presiden dan pembantunya, ya kami harus bersuara. Ya, ini udah ada komunikasi dengan Pak Terawan, Pak? Tidak ada, Pak. Kami berjuang sendiri karena kami merasa ini adalah kewajiban kami melindungi.